Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, minggu ni kita akan belajar tajuk ruang. Okey, ruang yang kita akan belajar jenis-jenis sudut, cara mengira sudut dan bentuk-bentuk poligon. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana nak melukis poligon mengikut kotak. Okey, ini cikgu bagi nota. Sebenarnya nota ni ada dalam buku aktiviti kamu, tapi buku aktiviti kamu ada di sekolah. Okey, ini yang perlu kamu baca lah. Okey, macam sudut kita dah belajar pada tahun 5. Sudut cakar, tirus, tegak. Sudut refleks ni, sudut refleks ni tak perlulah. Okey, ini untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah, kita hanya belajar ini sahaja. Tiga jenis sudut. Okey. Bawah ni pula, ini adalah nama-nama poligon. Ini nama poligon. Segitiga. Okey, apa yang dimasukkan dengan poligon? Sini dah nyatakan dah. Poligon ialah suatu bentuk tertutup di atas suatu satah. Dia mesti mempunyai tiga atau lebih sebab dia mesti bertutup. Dia tak boleh macam ni. Ni bukan. Dia mesti bertutup. Sebab tu paling minima adalah segi tiga. Okey. Segi tiga cantik sikit. Macam tu lah. Segi tiga. Okey. Kamu dah belajar segi tiga, segi empat. Segi empat ada dua, betul? Satu segi empat tepat. Satu segi empat sama. Satu segi empat tepat. Kalau segi empat sama, dia mesti sama panjang sisi dia. Kalau segi empat tepat, sisi dia tidak sama panjang. Kemudian cikgu dah ajar dah pentagon, heksagon, heptagon, oktagon. Okey, macam mana nak ingat hari tu? Cikgu ada 5 pen. Cikgu ada 5 pen. Pen tu pentagon. Cikgu ada 6 gula-gula heks. Cikgu minta tolong 7 orang. Help. 8 bulan Oktober. Jadi 5 pen, 5 pentagon, pentagon 5 sisi. 6 gula-gula heks, heksagon ada 6 sisi. 7 minta tolong, help, heptagon 7. 8 Oktober, 8 Oktober, oktagon 8 sisi. Itu cara untuk kita menghafal nama-nama poligon. Okey, tugasan hari ini, apa yang kamu perlu buat sebelum kita mengukur menggunakan protraktor. Kita kena tahu macam mana nak melukis poligon mengikut petak. Okey, atas ni petak segi empat sama, bawah ni petak segi tiga. Macam mana kita nak melukis? Okey, contoh dia dah beri segitiga. Maknanya kita kena melukis di atas garisan. Tak boleh main lukis macam ni aja. Tak boleh. Kita mesti melukis ikut garisan. Sebab tu buku matematik ada garisan kotak-kotak. Kena ikut kotak yang dia beri. Itu kena faham. Sekarang ni dia suruh lukis pentagon. Pentagon. Pentagon tu ada berapa sisi? Pen cikgu ada berapa? 5. Jadi macam mana kita nak lukis 5 sisi? Menggunakan segi 4 sama. Kita ambil ni. Sini. Lebih kurang. Barang sikit lah. Lebih kurang lah macam tu.
Cek cantik sekejap ya. Cek lebih tebal sikit tulisan. Macam tu. Tu cara melukis pentagon. Nah, sebab dia mempunyai 5 sisi. Tapi ni salah ni. Bukan macam ni. Dia cara dia. Ni baru pentagon 5 sisi. Okey, segi 4. Segi 4 kamu boleh lukislah segi 4 sama atau segi 4 tepat. Sebab dia tak nyata pun segi 4 apa. Tapi cikgu lukis segi 4 tepat. Nah, cantik kan? Okey, oktagon. Jadi apa ok? 8 oktagon. Jadi mesti ada 8. Macam mana kita nak lukis 8 ya? 8. Tengok balik macam mana 8? Macam mana 8? Ha, macam tu. Maknanya ada 3 atas, 3 bawah, kiri kanan. Okey. Jadi kita kena lukis 3 atas, 3 bawah, 2 kiri kanan. Kiri kanan. Okey. 3 eh. Kita cuba. Satu, dua, tiga. Lebih kurang lah. Cik cantik lah. Cikgu padam balik. Kita guna satu kotak saja. Setiap satu tu kita guna satu kotak. Kecil lah. Kalau dua. Tak muat. Dia tak muat. Kalau dua dia tak muat, dia kecil. Okey, kita guna satu saja. Ha, dah ada 8. Itu cara melukis poligon oktagon. Ha. Okey, sekarang ni pula macam mana kita nak melukis kalau dia beri dalam petak segi 3. Okey, hep. Help. Minta tolong. 7. Mesti ada 7. Okey. Segi 3 dululah. Senang sikit segi 3 kan. Segi 3 mudah je. Ha, sini. 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 Dah jadi segi 3. Okey. Oktagon masih lagi tadi. Oktagon. Lapan. Oktagon 8. Tadi kita guna petak segi 4. Ni kita guna petak segi 3. Segi 3 eh. Cuba. Ni pun panjang. Buat kecil je lah. Cantik. Kita mula dari atas. Dia heptagon dengan oktagon ni dia payah sikit. Kita tengok kan macam mana kita lukis. Kalau heptagon 7, maknanya atas tu tajam. Okey, atas tu tajam. Atas tu tajam. Boleh, ini besar sangat. Kocik sangat.
Lebih kurang lah janji. Aduh, ha, tujuh. Janji tujuh. Sebenarnya tak kamu panjang salah ni. Tapi sebab petak dia tu. Petak tak berapa cantik. Okey, kita buat lapan. Macam mana lapan ni? Buatlah kocik-kocik lah. Tak cantik. Sama-sama ke atas. Ini pun macam manjang sangat. Tak lebih. Eh, kita kena cuba jaya. Lebih kurang lah. Lebih macam tu sikit. Sebab segitiga ni payah. Okay, nak lukis tepat dia kena segi empat. Kalau segi empat tu mudah lah. Kalau ini susah sikit. Lebih kurang lah. Okay. Itu cara melukis poligon pada petak-petak yang diberikan. Okay, dia paling senang segi empat, segi tiga. Lepas tu kalau oktagon pun, kalau dia beri segi, petak segi empat. Lepas tu kalau yang biasa yang bersegi heksagon enam, tu mudah. Kalau yang ganjil-ganjil ni, dia payah sikit. Okay. Jadi tugasan untuk minggu ni, lukis sahaja. Okay, belajar melukis menggunakan pembaris. Okay, belajar melukis menggunakan pembaris. Kita kena lukis guna pembaris. Sebab bila dia suruh melukis poligon, poligon ni bentuk dia mesti tepat. Jadi mesti menggunakan pembaris. Okay, jadi ini sahaja. Nanti jawab soalan kuis cikgu tu. Okay, nanti hari Jumaat insyaAllah kita akan bersemuka. Kita akan belajar mengukur sudut. Ya, yang kamu teringin sangat nak mengukur sudut kan? Dah berapa lama kita tangguh, betul? Okey, jadi insya-Allah hari Jumaat cikgu akan ajar. Yang penting mesti ada protector. Okey, kita jumpa insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih.